السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. أما بعد, مسلمين مسلمات, حاضرين حاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat kita menyambung tadabbur kita berkaitan dengan suratul Baqarah, yang mana pada kesempatan yang lalu telah pun kita nyatakan beberapa sifat orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita melihat di antara ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itulah orang yang daripada sebahagian harta yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan pada mereka, mereka menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan, kalau kita lihat pada dua sifat sebelum itu, yang pertama ialah orang yang bertakwa ini beriman dengan perkara-perkara ghaib, yang mana keimanan ini berlaku secara setiap detik, setiap saat dalam kehidupan mereka. Berimannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan mereka. Setiap tindak tanduk yang dilakukan pada setiap saat, adanya kiraan dosa dan pahala dan dicatat oleh malaikat. Maksudnya yang pertama itu beriman dengan perkara-perkara ghaib dirasai pada setiap detik dan ketika. Dan sifat yang kedua telah kita sebutkan pada kesempatan semalam ialah mereka yang mendirikan solat. Adapun kewajipan solat tidaklah berlaku secara setiap detik dan ketika. Kan? Ada masa-masa yang ditentukan kepada seorang mukmin untuk melaksanakan solat. Setiap muslim, seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat yang diwajibkan pada ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada waktunya, pada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bahkan ada terdapatnya waktu di mana dilarang bersolat. Kan waktu larangan solat seperti contohnya selepas asar dan juga selepas subuh. Ini merupakan waktu dilarang solat. Walaupun pada asalnya qimuna solah, itu mendirikan solat, sifat orang yang bertakwa, tetapi juga ada terdapatnya waktu-waktu larangan mengerjakan solat. Dan yang ketiga ialah yang berkaitan dengan harta ataupun infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah pada ketetapan yang sedikit daripada solat tadi. Yakni kepada mereka yang berkemampuan. Kan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Yang dimaksudkan dengan infak ini, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Kan perincikan wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan pada ayat surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini, kan dijelaskan lagi pada ayat 215. Dalam surah yang sama,
Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Katakanlah, apa juga harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah. Keutamaannya ialah kepada kedua ibu dan ayah kamu. Falil walidain. Kan? Jadi keutamaan infak itu kepada kerabat yang terdekat. Iaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala nyatakan falil walidain, kepada yang kamu belanjakan kepada ibu dan ayah. Kemudian wal aqrabin, dan kerabat yang terdekat. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan juga kepada anak-anak yatim, dan juga kepada golongan miskin, dan juga wa ibnis sabil, yakni orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan ingatlah, apa juga yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ditanyakan wa yasalunaka madza yunfiqun, ditanya kepada engkau wahai Muhammad, apakah yang mereka perlu infakkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qulil af, iaitu apa yang berlebihan daripada harta kamu. Maksudnya harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu juga untuk keperluan diri sendiri, dan juga sekiranya mempunyai kelebihan, maka diinfakkan kepada beberapa golongan yang kita sebutkan tadi. Adapun pengertian infak ini, kata Al-Jurjani, seorang ahli lughah, pakar bahasa, menjelaskan ialah infak ini ialah membelanjakan harta kepada mereka yang berhajat. Adapun perkataan yunfiqun, kata Al-Imam Al-Tabari rahimahullah, merujuk kepada pensyariatan zakat dan pemberian nafkah kepada ahli keluarga yang ditanggung. Maka tuan-tuan, memberi keperluan kepada kerabat terdekat ini juga merupakan satu kebaikan daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ada kadang-kala orang tidak berkira kepada orang yang selain daripada keluarga, tapi berkira-kira kepada kerabat yang terdekat. Sedangkan dalam ayat ini dan dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan keutamaan sedekah itu ataupun infak ialah kepada mereka yang terdekat dengan kita dari sudut kekeluargaan. Dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun, kan, dinarun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Lihat bandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, dinar yang dibawakan oleh Nabi dalam hadis ini merupakan analogi, kan, harta yang kita miliki. Adapun kita di Malaysia menggunakan ringgit, tetapi menunjukkan kekayaan ataupun harta yang dimiliki oleh kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar ataupun harta yang kamu belanjakan di jalan Allah dan harta yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskan, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang yang miskin, serta dinar yang kamu sedekahkan kepada keluarga kamu. Jadi disebutkan beberapa kebaikan. Yang pertama tadi apa dia? Harta yang dibelanjakan di jalan Allah, ataupun yang kedua ialah harta yang kamu berikan untuk membebaskan seorang hamba, dan juga dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Yang ketiga dan yang keempat ialah dinar yang kamu sedekahkan kepada keluarga kamu. Nabi SAW menyebutkan yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluarga kamu. Jadi ini merupakan, kan, keutamaan untuk kita bersedekah ataupun menginfakkan harta kepada beberapa golongan. Yang dijadikan prioriti utama ialah kepada keluarga terlebih dahulu. Seperti mana ada kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang namanya Abu Talha radhiyallahu an, daripada golongan Ansar. Abu Talha mempunyai peribadi yang sangat disenangi oleh para penduduk Madinah. Dan dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari seluruh harta.
dan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika mana turunnya ayat daripada surah Ali Imran, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak sekali-kali mencapai darjat kebaikan melainkan kamu menginfakkan daripada apa, yakni daripada harta yang kamu sukai. Maka bila mana turunnya ayat ini, Abu Talha radhiyallahu an segera menyahut seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Talha mempunyai sebuah kebun yang sangat luas di tempat ataupun di salah satu bahagian di Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan tempat ataupun kebun itu namanya Buhaira. Maka kebun inilah paling harta yang paling dicintai oleh Abu Talha. Lalu bila mana turunnya ayat tadi, tidaklah kamu mencapai kebaikan melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Maka segeralah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha menzahirkan niatnya untuk menginfakkan keseluruhan kebunnya kepada umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan apa yang ingin dilakukan Abu Talha. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa keutamaan infak itu terlebih dahulu kepada kaum kerabat yang terdekat dengan Abu Talha. Maka Abu Talha radhiyallahu an akhirnya kan memberikan bahagian ataupun memberikan kebun kurma itu kepada beberapa bahagian, diberikan kepada keseluruhan ahli keluarganya. Salah seorang yang mendapat bahagian itu ialah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, jadi di sini menunjukkan bahawa darjat kebaikan itu tercapai bila mana kita bersedekah ataupun menginfakkan harta yang paling kita sukai. Kadang-kadang orang memberikan harta itu kepada ataupun daripada barangan yang expired, barangan yang tidak dipakai, barangan yang rosak, dan lalu diberniat untuk bersedekah. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, infak yang terbaik ialah membelanjakan harta yang kita paling suka ataupun mewakafkan harta yang disukai. Dan prioriti utama itu kepada kan kerabat yang terdekat. Kan? Nah, jadi kita sebutkan bahawa kadang-kala orang ingin untuk menghibahkan keseluruhan hartanya sehingga kan ketika mana dia telah meninggal dunia, maka keluarganya hidup dalam kesempitan. Tetapi kata Nabi SAW, kamu membiarkan keluarga kamu hidup dalam keadaan cukup dengan harta yang ditinggalkan adalah lebih baik daripada meninggalkan keluarga itu dalam keadaan mereka meminta-minta kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahawa memberi sedekah kepada ahli keluarga adalah lebih baik dan afdal berbanding memberi kepada orang yang asing, yakni tidak mempunyai pertalian nasab, jika mereka ahli keluarga berhajat kepadanya. Tambahan pula, ahli keluarga perlu diraikan hak mereka berdasarkan pertalian silaturahim walaupun mempunyai hubungan kerabat yang jauh. Ha, jadi hubungan kekeluargaan ini lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga dengan baik. Ha, kerana di antara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ubah di kalangan orang-orang musyrikin ialah mereka menjaga dengan baik hubungan silaturahim. Dan di antara yang menjadi kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril buat kali yang pertama, yang kita tahu kisahnya tuan-tuan dalam peristiwa nuzul Quran. Setelah mana Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi segera pulang ke rumah baginda, yang mana Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lah yang menenangkan Nabi SAW. Antara perkataan yang memberikan motivasi kepada Nabi bahawa yang datang kepada Nabi itu merupakan kebaikan ialah Khadijah menyebutkan antara pribadi Nabi SAW ialah suka untuk ataupun sangat menjaga hubungan kekeluargaan, sangat menjaga hubungan nasab dan sesama manusia. Dan itulah merupakan di antara risalah yang dibawa oleh Islam. Kan dalam surah An-Nisa yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala setelah mana memerintahkan manusia untuk bertakwa pada Allah, maka kata Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu sentiasa menyebutkan namanya dan peliharalah hubungan silaturahim. Silaturahim yang diutamakan ialah berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Adapun infak secara umumnya tuan-tuan, setelah mana kita memberikan keutamaan itu kepada keluarga, juga terdapatnya infak
secara umumnya kepada orang selain daripada keluarga, yang kita namakan sebagai sedekah. Dan apa yang kita belanjakan daripada harta kita ini, maka perlunya ada keyakinan dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya. Seperti mana dalam surah Saba pada ayat ke-39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Lihat di sini kita menyebutkan di antara sifat orang yang bertakwa ialah membelanjakan harta di jalan Allah, iaitu infak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ, apa sahaja yang kamu belanjakan, min syai'in, daripada apa yang kamu miliki, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan. Bahkan disebabkan kita bersedekah ini, kan, terdapat satunya kempen namanya sedekah subuh. Kerana terdapatnya satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan adanya malaikat yang mendoakan bagi mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di antara peranan malaikat ini ialah mendoakan kepada manusia. Bagaimana kita nak meraih doa daripada malaikat? Tidak perlu kita nak WhatsApp dan sebagainya. Cukup dengan beberapa amalan menjadikan kita ini didoakan oleh malaikat. Ada banyak amalan, antaranya yang boleh kita kongsikan pada pagi ini ialah dengan bersedekah ataupun berinfak di pagi hari. Nabi SAW menyatakan, "Ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah pada pagi hari melainkan adanya dua malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pagi, kata Nabi SAW, adanya dua malaikat yang turun. Lalu adanya malaikat yang berdoa kepada manusia yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang berinfak. Ini doa malaikat yang pertama. Dan sesiapa yang menginfakkan hartanya, maka didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat ini walaupun unsurnya berbeza dengan kita, kita diciptakan daripada tanah, adapun malaikat diciptakan daripada cahaya, tetapi dengan keimanan yang sama pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan malaikat mendoakan manusia. Dan manusia, mana pandangan kita tuan-tuan, malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah pun diverified dalam Al-Quran, malaikat yang tidak pernah, makhluk yang dimuliakan Allah, yang tidak pernah mengingkari segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka kata Allah, mereka ini yashfa'una liman irtada, diberikan bahagian untuk memberikan syafaat kepada manusia, iaitu dengan mendoakan mereka. Jadi malaikat pertama mendoakan kesejahteraan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah gantian pada orang yang berinfak. Dan kita meminta supaya tidak dikategorikan orang yang didoakan oleh malaikat yang kedua. Adapun malaikat yang kedua berdoa dengan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada mereka yang menahan hartanya. Jadi tuan-tuan, orang yang menahan harta ini ialah orang yang enggan untuk membayar zakat. Adapun zakat ini merupakan kefarduan, bahkan di antara salah satu rukun Islam yang lima. Zakat benda yang wajib. Adapun yang menilai tambahkan amalan zakat itu ialah dengan bersedekah. Jadi zakat ini benda yang wajib, dan ia kewajipan ini tidaklah sepanjang hari. Kan zakat ini setelah mana cukup kiraan haul dan nisabnya. Jadi inilah antara yang didoakan oleh malaikat pada mereka yang enggan untuk membayar zakat. Apatah lagi untuk mengeluarkan perkara-perkara sunat seperti sedekah. Jadi berhati-hatilah kita, mudah-mudahan kita tidak digolongkan kita didoakan oleh malaikat yang kedua, tetapi kita sangat mendambakan kitalah orang yang didoakan oleh malaikat yang pertama, iaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah gantian pada orang yang berinfak. Dan juga dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan jaminan kepada orang yang berinfak, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kamu berinfak itu akan miskin, dan menyuruh kamu untuk melakukan kejahatan, yakni sifat bakhil dan juga sifat kikir. Jadi dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang dimasukkan dengan fahsya ini, keburukan, ialah sifat mazmumah,
iaitu bakhil dan juga kikir dengan harta yang diberikan. Wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kamu keampunan daripadanya dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim kan, menjadikan orang yang bersedekah ini, orang yang berinfak ini digantikan oleh Allah. Kata Allah, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Infakkanlah harta yang Allah jadikan kamu menguasai harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ma naqasat min malin min sadaqah. Tidaklah berkurang kan dengan sedekah yang kita berikan itu, harta itu tidaklah seperti mana kiraan logik akal. Kan kalau kita contohnya 5 tolak 4 jawapannya 1. Tetapi dengan kita berinfak ini kiraannya tidak sedemikian. Mungkin kita belanjakan RM100 tetapi digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam ayat yang lain Allah menyatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Bandingan mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mana satu butir, yang mana butir ini kemudian mengeluarkan tangkai dalam kiraan yang begitu banyak. Jadi begitulah harta ini kan dicambah manfaatnya, ditambah keberkatannya daripada infak yang kita berikan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiga perkara berkaitan dengan ketakwaan ini kesemuanya kembali kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata selain daripada Allah, kerana segala perbuatan yang diharapkan selain daripada mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah amalan tersebut. Jadi alhamdulillah pagi ini kita menyebutkan berkaitan dengan sifat orang bertakwa, kata Allah, iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaani menginfakkan harta semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menghuraikan ayat berikutnya, iaitu yang berkaitan dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan sifat orang yang bertakwa juga ialah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Dan apakah yang diturunkan kepada engkau? Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhirati hum yuqinun, dan adalah mereka dengan hari akhirat kan yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm nurahu wa fathahu wa barakatuh. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin fil nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, mari kita lanjutkan.